semua. Di siang hari ini saya ada di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi kita berbagi pengalaman. Mungkin rekan-rekan yang di luar sudah pernah pulang, tapi sekarang saya berbagi pengalaman daripada kita datang daripada negara luar, datang ke Indonesia. Jadi mula-mula kita landing daripada di Soekarno-Hatta, di Cengkareng, di Bandara 3. Kita datang, terus saja jalan ke tempatnya pengambilan bagasi. Tidak ada yang menuntun, jadi kita terus ke tempat pengambilan bagasi. Kemudian sebelum tempat pengambilan bagasi, kita akan ditahan dulu di sana untuk register. Jangan lupa siapkan paspor, boarding pass yang daripada negara keberangkatan, jangan lupa. Kemudian sama PCR yang daripada negara keberangkatan. Jadi tiga, paspor, boarding pass, sama PCR. Kemudian kita akan didata, nanti kita akan dikasih satu kertas, ada barcode-nya di sana. Ada barcode, kemudian kita sudah ada dapat barcode itu, kita akan keluar. Nanti ada petugas daripada TNI Angkatan Darat akan mendata kita, kemudian di barcode. Kemudian kita akan ambil bagasi. Selepas ambil bagasi, kita nunggu antri. Jadi antrinya itu paling tidak sekitar 7-8 jam. Untuk antri bis, kita akan diangkat ke Wisma Atlet. Jadi kita berjejer, satu diangkat, satu bis 30 orang. Jadi kemarin saya dari jam 6 hingga tengah malam, kemudian pagi sampai Wisma Atlet. Nah, sampai Wisma Atlet kita akan didata. Tetap siapkan paspor, PCR dari negara perangkatan, dan nanti itu yang barcode di belakang kita tulis nama, nomor telepon, sama nomor paspor. Yang barcode yang tadi itu untuk data kita akan PCR. Kalau sudah register semua, kita akan langsung PCR. Malam itu juga atau pagi datang terus PCR. Dan sekarang teman-teman sudah tahu bahwa sekarang sudah 10 hari karantina. Jadi hari pertama datang terus PCR, kemudian tunggu hasilnya, dan hari ketujuh PCR lagi. Oke. Kemudian kalau sudah kita register, akan pembagian kamar. Satu kamar itu 3 orang. Satu kamar 3 orang, jadi kita pilih-pilih. Bagus kalau yang tahu kita satu ambil satu negara lah. Misalnya dari Malaysia kemarin, kita ambil yang satu negara dari Malaysia, karena kita sudah tahu riwayat daripada negara itu kan. Contoh sudah masuk dalam green list itu negara. Jadi kalau yang bagus, ambil yang satu dalam satu negara atau satu pesawat, kita bisa ambil. Untuk inilah di Wisma Atlet untuk karantina 10 hari. Setiap dari bandara diantar bis Damri gratis, tidak ada biaya. Sampai sini bis kemudian akan turun untuk pendataan register. Nah, ini daripada bandara terus ke pendataan. Jadi semua barang-barang sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menurunkan. Oh itu, ya, pendataan semua. Jadi masih boleh kemana-mana, jalan-jalan, tapi tetap jaga jarak. Nah itu diantar sama bis dari bandara. Nah ini, register di sana, register. Semua gratis. Nah, di sini para petugas menurunkan barang-barang. Jadi penumpang tidak usah mengurusi barang, langsung aja terus masuk untuk pendataan. Barang sudah diurusi sama petugas semuanya. Wisma Atlet Kemayoran di daerah segar, di tempatnya luas, tapi di sana tempat orang COVID. Jadi kita sekarang mencegah diri sendiri. Kita cari matahari, cari matahari yang jelas. Karena terima kasih. Oh,
Kalau makanan jangan ragu Wisma Atlet. Makan Pak, sayang gitu Pak. Iya, buah banyak. Oh, makanan masih lebih-lebih. Soalnya kalau misalkan belum ngambil mah enggak mungkin. Dah iya. Dah iya. Iya. Nah, bagus Mas. Nah, sip. Ambil saja. Ambil saja. Ambil saja. Ini makanan pun. Oh, masih banyak makanan.